Kucing anak Osi. Tuh, si kecil. Matanya satu karena satu tertutupi oleh warna hitam tuh. Udah berani dia mendekati. Udah belajar. Nah, tuh. Ini dia sedulur. Sekarang makin rame. Ini hanya dicium-cium, ya. Itu. Ini yang hitam sih. Nah, itu si leng-leng itu sayang sama ponakannya itu. Nah, ini anaknya leng-leng malah minta nyusu itu dua. Nah, ini yang kecil ini. Ini anaknya Osi lagi keluyuran. Nah, mamaknya ini nih, Ini nih Osi. Nih. Yang lagi bersih-bersih badan. Nah, itu. Ini mereka akur-akur sedulur. Tuh. Udah mulai dia menjelajah. Ya. Nah, ini menjelajah. Tuh, cari abangnya itu. Tuh, sayang itu. Nah, si Ragil malah mau tuh ingin mengenal. Ya. Tuh, matanya satu ketutup warna hitam. Tuh. Ini bulu agak sama ini. Tuh. Kucing kecil ini hampir satu bulan. Nah, itu. Dicium-cium, aduh, disayang. Ya. Siapa itu udung lek? Nah, sementara yang lain itu pada bersih-bersih diri. Yo. Kejar, siapa kejar? Tuh. Kak Cimeng itu. Cimeng. Tuh. Ut. Kita lihat dua temannya, dua kakaknya yang lain. Ya, ini lagi belajar berjalan dan eksplorasi lingkungan. Ketemu yang gede-gede. Anaknya gede-gede ini, anaknya leng-leng ini, anaknya Osi ini. Oyen sama Beti. Ya. Oke, kita mau ketemu dulu dengan ya dua saudaranya yang lain. Yang ada di kamar. Ini satu, yang satu lagi ngumpet. Ini anaknya Osi, ini yang tadi keluyuran ke depan. Ya. Ini sekarang explore dia. Guys, ini kamar ini buat mereka ini khusus. Ya. Nah, itu si Oyen itu memandang-mandang dari jauh. Nah, itu si Oyen ini sangat peduli dan dekat dengan anaknya Leng-Leng maupun anaknya Osi itu. Nah, lihat. Ya. Nah.
Jadi binatang itu kalau disayang dia juga meneruskan rasa kasih sayang itu kepada yang lain. Nah, oke, sedulur yang satu ngumpet ya. Tadi saya datang langsung ngumpet lari, sementara yang hitam itu mata satu mau sedayan itu lebih suka eksplor lingkungan. Salam sehat buat sedulur semuanya dimanapun berada. Monggo bagi yang masuk channel ini untuk like, subscribe sebagai amal ya dan dukungan bagi rezeki para kucing-kucing di tempat saya ini. Terima kasih, salam sehat.